selama setiap hari aku pakai ini dan udah 7 hari aku ngerasain banget bedanya kulit aku tuh jadi lembut, jadi lembab, bekas-bekas jerawat hilang, pori-pori aku mengecil. Hello people, welcome back to my Itin YouTube channel. Yay, balik lagi bersama Itin di sini. Dan kali ini Itin bakal kasih tahu gimana caranya untuk mengecilkan pori-pori di wajah. Kebanyakan pori-pori di wajah itu kan di sini dan di sini, dan aku tuh emang agak besar di sini. Maaf banget ya, ini bekas jerawat karena aku begadang ngerjain tugas kuliah. Curhat. Oke, sebelum aku kasih tahu produknya apa aja dan cara pembuatannya gimana, klik tombol subscribe sekarang juga. Aku hitung 3, 2, 1. Kalau kalian nggak subscribe berarti kalian jahat. Jadi masker yang aku mau kasih tahu nanti itu ada 2. Dan itu gampang banget dan murah banget dicarinya. Dan ini organik, jadi bikin sendiri, oke? Jadi nggak ada bahan-bahan kimia yang akan meracuni kulit kita. Oke, langsung aja ke tutorial cara pembuatannya. Nah, ini adalah beberapa peralatan untuk bikin maskernya. Lalu ambil 1 buah tomat yang segar, yang sudah dicuci bersih. Dan jangan lupa untuk cuci tangan dulu ya guys. Lalu setelah itu potong menjadi 2 bagian tomatnya. Setelah dipotong, kita ambil bagian tengahnya, kita buang karena tengahnya itu terlalu berair. Yang ada kalau misalnya kita pakai tengahnya juga, nanti maskernya terlalu encer yang dimana nggak bisa nempel di muka kita. Jadi kita pakai dagingnya aja untuk masker tersebut. Oke, kita parut dengan parutan keju. Nah, kalian juga bisa pakai blender, cuman kalau pakai blender itu aku kurang suka karena teksturnya terlalu ancur, terlalu lembut, yang ada malah masker tomatnya itu nggak nempel di muka, malah jatuh-jatuh ke bawah, jadi aku pakainya parutan keju aja. Jadi yang kita parut itu dagingnya aja, kulitnya kita pisahin, nggak usah kita pakai. Tara, ini dia, sudah jadi masker tomatnya. Setelah itu kalian bisa masukin ke dalam freezer selama 10-15 menit. Oke, gimana teman-teman, gampang kan bikinnya? Oke, langsung aja. Taraaam, ini masker tomat aku. Dan aku udah taruh di kulkas selama 10 menit. Jadi kalau tipsnya itu, kalau bikin masker tomat, karena kita mau mengecilkan pori-pori, jadi harus ditaruh di kulkas biar bisa mengecilkan pori-pori juga. Jadi dari kandungan tomatnya bisa mengecilkan, ditambah maskernya dingin, jadi plus banget untuk mengecilkan pori-pori. Oke, langsung kita pakai aja ya guys. Oke, aku mau pakai ini dulu guys. Taraaam, aku udah pakai ini dan aku mau langsung aplikasiin aja maskernya karena nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama ntar dia nggak keburu dingin lagi. Aku langsung aplikasiin aja. Kandungan tomat ini kan ada vitamin C-nya. Nah, tomat itu fungsinya untuk apa aja? Untuk mengecilkan pori-pori, untuk mencegah penuaan dini, terus untuk menghilangkan bekas jerawat. Jadi aku mau pakai di sini nih yang ada di jerawat aku. Jadi aku mau rutin karena aku udah seminggu pakai masker ini dan hasilnya tuh wow, kulit aku yang bekas-bekas jerawat tuh pada hilang karena kan gak cuman ngandelin dari yang namanya skincare kan. Selama setiap hari aku pakai ini dan udah 7 hari aku ngerasain banget bedanya kulit aku tuh jadi lembut, jadi lembab, terus bekas-bekas jerawat hilang, pori-pori aku mengecil, dan juga kerut-kerutan itu tuh hilang. Dan pas setelah 5 hari aku pakai masker ini, pas besok paginya kulit aku tuh glowing banget, sumpah. Sumpah aku gak bohong, kayaknya bener-bener deh ini masker tomat tuh bagus banget. Karena dia mempunyai vitamin C kan di sini, dan kulit aku tuh jadi cerah dan bisa menghilangkan bekas jerawat yang aku bilang tadi. Karena dia mempunyai vitamin C, jadi murah, kecil-kecil tapi bermanfaat banget. Dan aku tuh seneng banget karena ini tuh gampang dicari dan cara bikinnya juga gampang ya kan. Cuma tinggal parut gitu doang, taruh kulkas selama 15 menit, pakai deh udah. Setelah itu tunggu bilas. Dan khasiatnya tuh bener-bener bagus,
aku beli tomat itu harganya 2.000. 2.000 bisa membikin kulit kita tuh bagus banget, gak kayak skincare yang mahal berjuta-juta, beratus-ratus. Cuma dengan 2.000 ini kalian bisa mendapatkan kulit yang cerah, bersih, bebas jerawat, bebas noda jerawat, dan juga pori-pori kalian mengecil. Cocok banget ini buat ibu-ibu yang di rumah, anak sekolah yang uang jajannya masih terbatas, mending pakai tomat aja. Aku sekarang aja udah beralih ke tomat karena ini bagus banget 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 sumpah. Oke, setelah ini diemin selama 15 menit. Oke guys, ini maskernya udah 15 menit, jadi aku mau bilas dulu. Bye bye. Hai guys, aku udah cuci muka, udah selesai pakai masker tomatnya, dan ih enak banget, pokoknya rada cerahan dan pori-pori aku udah agak mengecil. Dan aku pakai satu lagi, yaitu taram, ini adalah es batu. Jadi aku selalu kompres mukaku pakai es batu juga untuk mengecilkan pori-pori di wajah. Jadi ini tuh penting banget, karena tadi tomat udah dingin, itu aku rasa itu nggak cukup. Dan es batu ini ngebantu banget untuk mengecilkan pori-pori juga. Jadi tomat juga membantu dan ini juga ngebantu. Jadi karena dua produk ini gampang banget dicarinya, jadi aku pakai sekaligus dan hasilnya itu emang benar-benar bagus banget. Aku pakai lap ini dan aku pakai es batu air bersih ya. Dan aku biasanya langsung aku tempelin aja, aku pakai lap. Jadi aku langsung kompresin ke muka aku kayak gini, biar nggak tumpah-tumpah. Es batu ini tuh berfungsi untuk kalian yang jerawatan, coba deh kalian pakai kompres es batu ini dan kalian lihat hasilnya selama 3 hari, karena jerawat kalian tuh bakal ngering banget dan pori-pori bakal kecil. Es batu gampang banget, kalian tinggal bikin di rumah pakai es, terus taruh kulkas sampai jadi batu dan kalian kompres gitu loh. Ini diputer-puter aja dan difokusin ke yang pori-porinya besar di sini dan juga di jerawat kalian itu. Aku nggak pernah bohong, kalian bisa searching sendiri manfaat masker tomat dan manfaat kompres es batu ke muka. Jadi ini cocok banget buat kalian yang punya mata panda, kantong mata gede, habis begadang, kalian bisa pakai ini. Dimin gitu untuk pori-pori, untuk yang jerawatan, bekas jerawat. Ya ampun, semurah itu loh guys. Dan aku biasanya 15 menit atau sampai muka kemerahan gitu. Ini aku rutin pakai es batu. Sebenarnya aku pakai es batu duluan sih daripada pakai masker tomat. Tapi karena aku waktu kemarin searching-searching ternyata masker tomat juga bagus, jadi aku paduin masker tomat dan es batu dan ternyata hasilnya menakjubkan sekali. Wow. Dan ini tuh cocok banget buat aku yang pori-porinya besar dan juga buat yang kalian jerawatan. Karena kalau cuma ngandelin skincare doang kayaknya gak bakal ampuh banget deh. Pokoknya ini selama 7 hari tuh bener-bener muka kalian banyak banget perubahannya, aku gak pernah bohong. Jadi masker tomat dan es batu, aduh enak banget sih guys. Mukanya jadi calming-calming gitu. Aku puter-puter, tapi jangan ditekan ya guys, jangan ditekan, diputer-puter aja, puter secara halus, jangan ditekan, karena nggak boleh. Oke, kalau misalnya kalian udah ngerasa puas, kalian boleh udahan dan langsung pakai skincare kalian. Stepnya, kalian cuci muka dulu, ketika udah bersih, baru kalian masker pakai masker tomat. Dan setelah 15 menit kalian bilas, lalu kalian kompres muka dengan es batu. Setelah kompres, kalian baru pakai skincare kalian. Dan juga es batu ini bisa kalian pakai sebelum make up loh guys, karena es batu ini bisa bikin makeup kita tuh tahan lama banget. Kalau kalian nggak percaya, coba aja searching, karena aku udah pernah coba. Dan ini bisa buat ngelembapin yang kulitnya kering, pakai ini es batu karena ini bisa ngelembapin. Oke, jadi produknya cuma murah banget, ini kayaknya 1.000, ini 2.000, masker tomat dan masker kompres es batu. Jadi itu aja yang aku pakai selama 7 hari ini. Ini bakal hilang loh merah-merahnya, ini bakal hilang, jadi jangan khawatir. 5 menit lagi ini bakal hilang dan kalian bisa langsung pakai skincare kalian dan langsung tidur, langsung
istirahat. Pokoknya dua produk ini cocok banget untuk pakai di malam hari kalau kalian udah selesai menjalani aktivitas. Oke, guys, bye bye. See you on next video.